kelihatan. Ya bang. Mana aja? Iya. Tunggu dulu nih, saya mau perkenalkan nih. Ini adalah Mas Kosim. Dia yang punya pagar Tralis Custom. Pokoknya kita bicarakan dulu di sana. Ayo, Tripas. Apa datang ke Jogja dari Jakarta, Pak? Wah, udah dua kali sini masuknya ya, Mas. Baru kami sini hari ini. Makanya saya sebenarnya kesini juga mau lihat udah gimana ya sekarang perkembangannya. Kemarin, pas di Jakarta tuh kemarin, wih, si Mas Rosi hebat tuh kemarin. Di 2017 sudah menangin acara di Surya Nation ya, di Semarang ya, katanya acara 2 ya. Iya. Terus yang 2018 nya di Custom Place, kemarin di Jogja juara 2 juga ya. Iya. Udah makin banyak dong masih dari orderan yang membangun ini ya? Ya lumayan lah. Lumayan ya? Itu apa aja sekarang yang lagi dibangun, Mas? Ini Yamaha ES650 sama Thunder 2,5. Itu motor klasik. Oh, motor klasik ya? Iya. Nih, saya mau tanya nih, Mas, ya kan? Ya, biar para trippers tahu juga nih ya, Mas, ya. Mas, mulai kapan ya mulai beralih ke motor? Gitu loh, beralih custom atau gimana sampai memenangkan juara-juara yang tadi saya sebutin tuh. Lalu dulunya bisa sih cerita dikit lah, gitu buat trippers tahu lah. Kalau saya mah sebenarnya sih udah tahu gitu. Iya. Trippers ini kan belum tahu ya. Iya. Lalu dulunya gitu sih saya mainnya pager talis. Kenapa pikir dia Cina main pager talis? Karena iya, teman-teman panggil saya anak pager talis. 2015-an saya. 2015-an ya. Terjun dari dunia motor. 2017 ikut Surya Nation Semarang, kebetulan saya dapat runner up di sana. Nah, kelanjutan 2018 saya juga di Custom Mas dapat runner up. Oh, iya, iya. Sekarang menekuni di dunia motor. Oh iya, semua kali koleksi. Enakan di motor berarti ya, nanti kan aja. Kalau pagar saya pakai panas-panasan ini. Ah, iya. Makanya namanya pagar Tralis Custom ya, gitu ya kan. Asal mulanya kan. Iya, iya. Nah, terus Mas, dari apa? Dari pagar Tralis kan udah ke motor nih ya. Motor pasti ini kan modifikasinya kan merubah tanki atau dari yang standar menjadi yang custom ya kan. Nah itu pasti pakai cat ya. Iya. Biasanya pakai cat apa? Kalau selama ini saya pakai kompresor. Oh, kompresor, cat kompresor ya. Belum pernah dengar cat samurai nggak? Pernah sih, pernah. Pernah. Pernah pakai juga tapi hasilnya kurang maksimal. Ini dia. Ya, karena belum maksimal tahu kali ya cara-caranya ya. Emang samurai itu sebenarnya set paling bagus ya. Jadi kita sebenarnya sih dengan kompresor itu ya apa ya lebih bagus set samurai kalau bisa kata caranya ya, kita. Makanya ini saya kesini juga sambil main sambil mau kasih tahu juga biar nggak terlalu ribet juga lah kalau kasih rekomendasi. Iya. Campur yang udah apa? Saya saya itu udah ada nih kebetulan dia lagi ada di sini nanti saya bentar saya telepon dulu ya dia biar sekalian Mas tahu lah kemarin kan kita mah sama teman mah sama brother mah ya kan kalau ada yang bagus apa kasih tahu ini biar lebih maju lagi bengkelnya Mas tuh ini masuk ke pegel aja telinga apa ada apa cak ini Bang Eka nelpon nih. Lu depan itu coba dilihat dulu. Coba ya, gua angkat dulu ya. Onda. Halo, Bang. Weh, di mana lo? Dekat ini, lagi di pedesaan. 5 menit. 5 menit, Bang. Ya udah. 5 menit ya. Saya lewat, Bang. Udah lu ke sini sebentar dah, ya. Ini teman gua punya bengkel nih. Bentar. Dia pengen ini, pengen tahu cara pemakaian samurai seperti apa. Kalau kan dari tim samurai lu pasti tahu tapi kita ke sini buat tunggu ya sekarang iya bawa tuh sekalian chatnya ya, ya. Okay. Nunjuk nih langsung nih arah sama kan sama sarah oke okay. Ed arah sama ya udah Mas Kosim, Jimba. Wah, lu bisa kenal di mana? Kalah dulu, Pak. Mas B, Mas. Gue
Aldi ketemu di custom fashion nih. Ini maestro, ini maestro Jepangan, Mas Kosim. Iya. Juara 2018 ya, Mas. Iya, 2018. Doi sering di mana? Di event-event ajang-ajang di modifikasi sering, Mas, ya? Iya. Surya Mason juga masuk. Surya Mason terkenal pahe harganya di sini. Setahu gue ya, Mas. Lanjut, gue enggak ikut. Gue baru nyampe. Ini ada apa, Mas? Ini magang. Tadi habis ngechat, Pak. Yang mau edukasi Mas Kosim. Masih lebih well lagi cetetannya gitu. Masih samurai ya. Doi yang ekspornya di apa? Di buat ngechat. Jadi gua mau mantau dan lihat aja, Mas. Ntar lo mau isa aja deh. Ya, lanjut dah. Oke. Pas banget, Pak. Nih, Kak, chatnya nih. Pas banget ini. Mau kata lolongnya nih gua. Banyak banget samurai ini. Tadi kita baru ngechat, Mas, baru ngechat di mana, nggak jauh sih dari sini tadi. Boxingnya nih. Udah edukasi juga. Nah, ini kita banyak nih produknya bermacam-macam. Nah, lu jelasin nih, Sa. Nah, iya, dan Mas ada sebelumnya udah pernah pakai samurai, gimana pengalamannya? Sambil duduk aja. Siap. Santai. Pernah pakai sih, tapi cuma empat kecil ya. Belum berani ya, apa? Oh iya. Pengetahuan saya kurang masalah cat samurai caranya. Memang image-nya kalau cat sempat merek lain itu memang udah buruk sih dari awalnya, dan buat otomotif itu memang kurang. Tapi kalau samurai pen kita bahannya sudah NC atau nitroselulose. Kalau Mas cat kompresor biasanya jenis catnya yang dipakai itu apa? Saya pakai Pokala ya. Itu NC apa? NC poliuretan. Kalau kita udah sama NC atau Nipo. Coba dilihat dulu tuh, biar lebih efisien, waktunya juga lebih cepat. Pernah pakai sih, tapi manfaat kecil. Kebetulan ada expertnya nih, Mas Kotip. Jadi ada Isa, bisa dijelasin langsung. Kebetulan banget nih. Nanti diedukasi, berdetailnya gimana, Mas Kotip. Terus kalian ada pengecatan nanti. Ada kan, itunya kan buat bahan cetannya? Ada ya? Biar warna-warna biar lebih jelas. Iya. Kalau di dalam mindset, kok masa? Lu jelasin aja lah. Iya. Biar lebih terperinci. Karena kalau merek lain, dia bahannya itu akrilik. Nah, itu dia bukan untuk kendaraan motor. Jadi, kalau buat kendaraan otomotif atau motor, dia biasanya yang buatnya NC. Atau yang lebih di atasnya lagi, yang setara sama kendaraan pabrikan Eropa, dia bahannya poliuretan. Nah, kita ada nih cat yang berbahan poliuretan. Kelebihannya apa nih? Kelebihannya kalau Mas beli cat kompresor itu pasti dapat dua kaleng. Iya. Yang satu kalengnya cat, yang satunya campurannya pengerasnya. Nah, tapi kalau samurai pen itu satu kaleng. Wow, jadi itu satu campur punya. Iya. Yang biasa sama extender tuh. Iya, sama tidak pakai itu. Ini pakai. Tapi dalam satu kaleng. Nah, dia enggak tahu nih bawahnya buat apa. Coba cari di bingung kayaknya enggak ada bawahnya apa ya. Cara mocoknya apa segala biar lebih lejat. Kalau kita ini dia ada kenok merahnya. Bingung sih. Ini berfungsi untuk menjebolkan satu nutnya. Jadi di dalam kaleng ini dia ada kaleng lagi kecil. Itu isinya hard nut, dan tugas kita sebelum kita gunakan harus menjebol kenok yang merahnya dulu. Nah, ini ada yang mau dicat, kita langsung jebol aja. Nah, jangan kelamaan, saya maksud gue, lo jangan kelamaan jadi bingung juga. Gue aja jelasin bingung, mendingan sendiri udah prakteknya lah juga. Nah, cuma harus tahu jenis-jenisnya aja. Baru tahu ini kalau ada yang lebih kenal, model yang ini. Mocoknya tuh, jalan mocoknya tuh. Yang benar gitu, Mas, mocoknya. Dan di samurai pen yang untuk yang 2K ini, kita mendapatkan 2 nozzle. Jadi saya jelasin nozzle-nya dulu. Nah, itu yang fungsinya. Penting tuh. Iya, yang paling penting. Karena sebetulnya samurai pen juga setara sama cat kompresor, bahan jenisnya sama. Kalau masuk ke cat kompresor pasti keluarnya lebar. Lebar. Nah, kita ada yang lebar. Harus ada beberapa ukuran spread. Kalau lebarnya tuh yang lebarnya pas begini, ini yang lebar. Ya. Lebar, dan ini untuk yang kecil. Ya. Untuk media-media yang kecil. Ya, gitu. Nah, dan posisi seperti ini dia hanya kiri kanan. Tetap. Ya. Atas bawah nggak bisa ya? Atas bawah bisa. Diputer. Tapi diputer. Nah, ini diputer nih. Jadi buat ngecat atas bawah Gitu. Siap. Jadi nggak usah
apa pilok yang digini-giniin ya. Gak usah. Kalau yang udah kan merek lain, ya begitu aja, pasti kayak gini. Jadi modelnya gitu-gitu aja, praktis ya? Iya, posisinya tetap begini. Naik bawahnya, dari kanan, tinggal diputar loh gitu. Jadi semua kebutuhan untuk pengecetan kita udah sediakan. Jika kebutuhannya itu apa? Tahu gini kan depannya lebih praktis. Kalau mati lampu, kompresor nggak bisa hidup. Nggak bisa kerja kan? Nah, jadi sebelum kita gunakan, ini medianya kecil atau gede? Motor itu tuh. Kenapa ya? Terus kita udah siapkan. Itu ada beberapa bagian juga yang karat. Epoksi dari samurai pen ini dia udah ada pigmen anti karatnya. Langsung anti karat. Langsung. Jadi nggak ada repot-repot bersih sampai detail kan? Nggak ada sampai detail banget. Yang penting diamplas dulu. Yang bautnya tetap di sini dan fungsi yang tadi ngojo yang merahnya jarang banget dan produk lain nggak ada. Hanya samurai pen. Ini masih keras. Pegang. Nggak bisa kebocor ya kan? Bisa. Nah, ini kita jebolin. Ini sekali tekan aja ya mas. Ini diusahakan juga lurus, jangan kering. Sampai dia ngeper. Kalau dia udah ngeper, berarti kaleng yang kecil di dalam itu ya udah pecah. Kita harus mengaduknya lagi atau mengocoknya lagi supaya tercampur dengan rata. Itu harus habis ya, nggak bisa disimpan-simpan lah. Nah, pertanyaan bagus banget tuh. Biasa kalau awet pengen ngirit-ngirit kan, wah mau simpen dulu lah gitu kan. Buat biasa, kalau ini nggak bisa? Nggak bisa. Karena kalau kita gunakan kompresor, masnya pasti udah sering pakai kompresor, di saat hardener dan catnya kecampur, dia pasti harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan, mengeras. Nah, sama seperti ini. Apa tuh? Model ini bisa disimpan atau enggak? Atau sama-sama enggak bisa? Nah, kalau seperti ini udah umum banget kita temuin pada merek-merek lain. Ini namanya disemprot satu komponen. Ini selagi cairannya masih ada, masih bisa disimpan untuk di kemudian hari. Kecuali yang ini dong berarti? Kecuali yang ini. Perbedaannya ini sama ini. Mau kita langsung aja. Oh iya, mumpung sinar masih ada, apa semua masih bagus, langsungin aja, Sa. Langsung ya. Biar lebih lewat. Biar lebih belajar juga. Iya. Apa ini, Mas? Ini motornya nih. Ini coba di spakbol yang baru dibuat, coba diaplikasikan kayak gini. Oh ini ya? Nanti kayak apa hasilnya? Oke lah, kalau gitu doang mau bang. Ajar, Sa! Sikat ya? Ratain! Ya. Baru gini, semua kita ratain, Sa. Gue yakin kayak gini, ayo. Coba yang dulu nih, biar yang kecil dulu ya. Biar dicopot. Oh ya, supaya. Mas Kosim, lihat aja nanti. Iya, iya. Pokoknya bang, kami bisa lihat caranya. Pokoknya, bisa ya, bisa. Gue karena rata nih pokoknya. Gas. Gak salah, Mas Kosim. Ada Isa, expert banget deh kalau masalah buat pengecetan. Tim samurai langsung terjun dari pusat buat Mas Kosim tuh. Jauh. Wah, ini udah diampas ya, Mas? Udah. Oke, jadi kita langsung aja pakai produk yang tadi. Udah dibol. Dan kita karena medianya lebar, kita pakai nozzle yang lebar. Dan sebelum ngecat, biasanya pakai masker dulu. Supaya jaga penapasannya. Ini saya praktekin sedikit, nanti kan kalau mau coba ternyata ya. Cara penyemprotannya pertama itu tipis-tipis dulu mas, karena kalau langsung tebal biasanya di cat ini bisa mengakibatkan keriting. Nah, kita tunjuk terlalu banyak. Tipis-tipis aja. Nanti setelah ini berapa menit? Kurang lebih itu 1 menit kita bisa langsung lapis yang kedua. Ada mau coba silakan. Ya, coba. Gimana mas, keluarnya mas? Lebih enak, lebih lembut. Lebih enak, daripada kompresor ya? Iya, lebih lembut ini. Mas pernah gak ngalamin saat pengecatan itu dia titing atau ngangkat? Bahasa sebenarnya apa sih? Ngangkat tuh. Ngangkat ya? Itu solusinya gimana tuh kalau...
ngadepin masalah yang kayak gitu? Kalau biasanya ngangkat diulangi dari awal. Capek ya? Capek. Kalau pagi ini biasanya belum nemuin kasus kayak gitu. Nah, kalau chat seperti ini yang khusus 2K04, dia bisa mengatasi dan mengurangi yang namanya itu hitting ya. Jadi aman lah kalau lebih aman ya, lebih aman. Banyak itu mas jadinya. Karena saya sudah ada tambah ilmu jadi tahu. Ternyata kalau bisa meniru mati. Itu tidak ketinggalan lagi. Lebih praktis. Jadi lebih menyingkat waktu juga ya dalam pekerjaan saya. Jadi berhubung saya sudah tambah ilmu, dilanjut. Oke, untuk trippers dan para samurayan, tadi kita sudah lihat untuk edukasi dari Brother Isa. Ini sangat membantu untuk tim demonya. Terima kasih Samurai Kurapa Kuroboshi untuk tim demonya. Nah, juga terima kasih untuk Mas Mesin. Tapi tunggu dulu, Pin. Kasih oh, iya. Itu dong masukannya buat trippers masukan dan untuk samurayan. Iya, anak-anak customnya. Iya. Patah dua patah kata. Ya, ya. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih sama dan samurai juga sudah memberi saya pengetahuan baru dan juga ilmu baru tentang teknik pengecatan pakai cat spray, khususnya samurai juga. Dan hari ini saya juga tahu banyak banget produknya samurai ternyata. Banyak. Buat berbagai macam part motor. Satu persatu pak ada macam-macamnya beda-beda ternyata. Jadi pemasukan saya banyak-banyakkan demonya. Kalau ke teman-teman bengkel lah, kemungkinan teman-teman bengkel khususnya kalau saya di Jogja kemungkinan banyak yang Masih sudah mendapat juara 2 di event besar di Rasofest juara 2 loh. 2018 gue datang itu pada waktu itu. Dan gue 17-nya di Sudanation. Sudanation juga. Jadi gue hadir di Rasofest mas. Jadi tahu sampean aku di Rasofest. Jadi inilah karya-karyanya beliau si Mas Kosim. Oh iya buat Mas Kosim sukses terus. Sukses ya mas ya. Untuk keluarga, bisnisnya. Jangan sampai berhenti mas, intinya kalau kita bermotor sama kita juga dan juga kita juga terima kasih juga dong buat kita Pin. Terima kasih buat Samurai Kurobushi yang sudah mendukung acara kita, mendukung Triple A juga. Oh iya, agen-agen samurai di wilayah tengah, thank you untuk supportnya untuk apa perjalanan kita road to Yogyakarta dan sekitarnya ya Pin. Oke. Dan sampai di sini dulu dari kami Triple A dan tim demo Samurai Kurobushi. Boleh. Wassalam. Samurai Kurobushi. Mantap.